orang Belitung. Yang agi galer-galer, kan yang agi begawe ye. Agi bersama kami Be Cukai Tanjung Pandan yang ngabare soal kepabeanan dan cukai. Dituntun ye. Kantor Be Cukai Tanjung Pandan terletak di Pulau Belitung atau pulau yang dikenal sebagai Pulau Laskar Pelangi. Pulau Belitung terletak di antara dua selat, yaitu Selat Gaspar dan Selat Karimata, serta terletak di dua laut, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Pulau ini juga dikenal sebagai penghasil lada putih, komoditi perikanan, serta hasil tambang seperti kaolin, timah, dan lain-lain. Pulau Belitung terbagi menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Belitung yang beribukotakan di Tanjung Padan, serta Belitung Timur yang beribukotakan di Manggar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bea Cukai Tanjung Padan didukung oleh 42 orang pegawai yang terdiri atas 1 orang pejabat eselon 3, 3 orang pejabat eselon 4, 7 orang pejabat eselon 5, 27 orang pelaksana pemeriksa, 2 orang pelaksana administrasi, serta 4 orang CPNS. Selain itu, Bea Cukai Tanjung Pandan juga dibekali dengan 1 unit kapal patroli, 4 unit kendaraan roda 4, serta 5 unit kendaraan roda 2. Sebagai salah satu instansi vertikal di daerah, Bea Cukai Tanjung Pandan harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang tercermin dari slogan Laskar Pelangi, yaitu keceriaan, kebahagiaan, dan penuh warna. Hal itulah yang dibangun dan diterapkan di kantor Bea Cukai Tanjung Pandan agar dapat bekerja dengan hati untuk pelayanan yang prima. Untuk mendukung kinerjanya, Bea Cukai Tanjung Pandan melakukan beberapa kegiatan seperti pagi mengaji yang dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, serta microlearning yang dilaksanakan malam hari setiap satu minggu sekali. Selain itu, ada beberapa kegiatan lainnya seperti people talk yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik, customs English community yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, pelatihan penggunaan senjata api untuk meningkatkan ketangkasan penggunaan senjata api, serta tentunya kegiatan olahraga yang dilaksanakan setiap Jumat pagi untuk menambah kebugaran para pegawai. Bea Cukai Tanjung Pandan juga terus berupaya untuk terus serta mengembangkan perekonomian di Pulau Belitung dengan melakukan pertemuan rutin dengan para pengguna jasa guna membahas peraturan terbaru ataupun peningkatan pelayanan di kepabeanan dan cukai. Nama saya Edi. Untuk acara ini saya sangat merasa terbantu banget karena sebelumnya saya nggak tahu ekspor itu seperti apa. Tapi dengan adanya acara ini, jadi saya ngerti bahwa ekspor itu tidak sesulit yang dipikirkan orang gitu. Selain melakukan pembenahan internal, dilakukan juga peningkatan koordinasi eksternal dengan kejaksaan, kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta aparat pemerintah lainnya. Koordinasi ini diharapkan mampu menjaga iklim yang kondusif sehingga dapat membantu Bea Cukai Tanjung Pandan dalam menjalankan tupoksi. Adapun kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Pandan meliputi pengawasan dan pelayanan barang penumpang, pengawasan dan pelayanan kapal ya, pengawasan dan pelayanan kegiatan ekspor-impor, serta operasi pasar. Bea Cukai Tanjung Pandan juga telah memberikan fasilitas berupa kawasan berikat kepada salah satu perusahaan yang rutin melakukan kegiatan ekspor CPO dan turunannya. Selain itu, Bea Cukai Tanjung Pandan dalam melaksanakan tugasnya telah memiliki mini lab guna menunjang kegiatan ekspor dan impor. Dalam rangka turut menyukseskan reformasi kepabeanan dan cukai, Bea dan Cukai Tanjung Pandan telah mencanangkan sebuah gerakan moral yang dinamakan Semangat 3B. Gerakan Semangat 3B adalah gerakan semangat bekerja, semangat berolahraga, dan semangat beribadah. Melalui gerakan Semangat 3B diharapkan dapat menciptakan SDM yang inovatif, kritis, kreatif, ramah, dan SDM yang prima yang siap menghadapi segala medan penugasan serta memiliki akhlak yang baik. Selain itu,
Melalui gerakan ini juga diharapkan dapat menciptakan SDM yang mampu bekerja sama dan bersinergi dengan semua aparat pemerintah dan stakeholders terkait lainnya. Kantor Bea dan Cukai Tanjung Pandan terus berusaha untuk dapat melaksanakan tujuan organisasi dalam bentuk pelayanan prima dan pengawasan yang efektif, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Pulau Belitung, serta membantu pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian, baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional.